Guys, ini mau dadarin bumper robek nih. Ini sekarang bumper robek nih. Mau kita betulin. Nah, kita buka dulu sekarang. Nih bumper udah copot guys. Sekarang kita tambal dulu yang gini nih. Ini kan bolong nih, robek tuh. Tuh dari dalam tuh kelihatan bolong tuh. Ini kan, nih. Nah ini kita cat di sini. Soalnya kabel sensornya copotnya buka-buka ini bro. Oh kita buka dulu. Jadi kita tambal pakai ini nih guys nih. Tuh. Nah, ini tadi kita panasin, kita bolong-bolongin dulu nih biar dia merembes ke dalam. Nah, gini nih. Panasin tadinya kan tanam. Begini bolong-bolongin begini biar dia plastiknya nempel ke ini tanam. Tapi guys tambelan. Sekarang kita pasang lagi UV. Ini biar lasannya tambelannya nggak kelihatan, sebelum dijempul kita halusin dulu, kita ratain sampai sih panasin ya. Gimana sama pakai pemanasan pakai di solder kan? Nih, belum kita tempul nih bro, udah kelihatan rata. Retaknya juga udah kelihatan, oke? Ntar kita tempul sekarang. Nah itu kita ampas lagi nih sekarang nih, rumpahnya. Biar kita tempul nanti nempel. Harus rata. Wah, tuh, retak udah nggak ada ya.
monggo. Tinggal diampas sekarang nih. Oke. Ulan udah kering, sekarang kita ampas dulu, Bro. Ini sekarang lagi proses pendasaran dulu nih, langsung jadi ini. Kita selayangin dulu buat dasar. Tidak pisir ini, tapi tutup ya. Ini lagi di sini dan lingkir. Jadi nih.